Rasa ini didorong dengan kefahaman yang mana datang dari dalam. Kalau tadi rasa syukur dari dalam, rasa syukur seruannya pada hati. Hati yang mana memahami, menghayati, merasai akan nikmat. Jadi maknanya sebelum nak memahami, menghayati, merasai nikmat, kita kena kenal dulu nikmat. Nikmat secara umumnya itu adalah di dalam bentuk kurniaan. Apa yang dapat itu nikmat. Semua. Tapi hati-hati, dia akan jadi azab. Dia boleh jadi azab. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Pada pagi yang penuh barakah ini, alhamdulillah. Pertama mula mari kita sama-sama memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati kita ini, syukur yang bagaimana? Syukur yang hadir dari hati, yang pertama hati yang memahami, menghayati, merasai. Memahami, menghayati, merasai. Tentang apa? Tentang nikmat. Seruan syukur ni seringkali saya jadikan mukadimah mana-mana ceramah ataupun seminar. Dan tujuan untuk diri sendiri dan pada sidang hadirin dan hadirat yang mendengar. Kerana apa? Kerana syukur ni Allah kata hakikatnya qalil lama tashkurun. Sedikit sangat hamba-hamba yang mampu bersyukur. Bila kata mampu bersyukur sedikit, pasangan syukur ni ada dua. Pasangan dia adalah syukur itu pasangannya nikmat. Lawan kepada syukur itu kufur. Syukur, kufur. Pasangan kufur itu azab. Makna kalau letak dalam kehidupan, sedikit sangat yang dapat nikmat, banyak sangat yang kena azab. Saya harap pagi ni bukannya kena azab lah. Macam kena azab dan semua kan. Ustaz tak sampai-sampai lagi ni katanya kan. Pertama saya minta maaf lah. Data keterlewatan lambat, walaupun saya cuba bawa 180 km sejam tadi. Tayar belakang potong tayar depan dah tadi. Mana nak sampai? Mana nak sampai ni? Ada pula jam, biasalah perjalanan hidup begitulah, tuan-tuan. Apapun yang menunggu pun tidak rugi, yang buat laju pun tak rugi. Dua-dua untung. Apa pun itulah dia. Kita nak hidup dalam keadaan yang bahagia, nikmat, tapi Allah kata sedikit sangat hamba-hambanya akan dapat nikmat, sikit. Ceritalah macam mana pun, selfie lah macam mana pun, publish lah kat Facebook, viral sampai 20 juta. Dalam 20 juta tu yang tengok tu semua azab. Yang menayang pun belum tentu lagi. Sebab yang memberi nikmat itu Allah dengan sifat syukur. Syukur itu bermula di hati. Sebab tu seruannya rasa syukur. Bukan fikir syukur. Rasa syukur. Beza tu. Sebab tu pagi yang penuh barakah ni kita akan bincangkan tajuk tentang Ramadan. Membina kekuatan dalaman. Bila kata kuat, itu rasa kuat. Bukan fikir kuat. Kalau fikir dia belum tentu jadi, tuan-tuan. Rasa itu datang dari dalam. Begitu tadi, rasa syukur. Contoh, rasa mengantuk ke fikir mengantuk? Rasa dah, rasa perlu cakap tak? Tiba-tiba terlelap dia kan? Sampailah makam dia tu. Dia kalau fikir, aku fikirlah nak mengantuk ni. Tak sampai-sampai lagi fikir. Samalah juga dengan lapar. Fikir lapar, rasa lapar. Mana confirm makan? Ada ulama ini mengaji apa pagi ni? Ini aulawiyat, keutamaan. Ni keutamaan ni, memikirkan balik. Memahami kita, itu namanya memahami tadi. Kalau fikir, benda yang masih berada di luar. Fikir. Kalau rasa, benda yang ada di dalam. Kalau fikir lapar, belum tentu lapar. Kalau rasa lapar, seorang-seorang dia keluar lagi tu. Pergi mana? Aku pagi tadi tak makan. Aku nak makan lantak lah. Apa orang cakap, cakap lah. Rasa ini didorong dengan kefahaman yang mana datang dari dalam. Kalau tadi rasa syukur dari dalam. Rasa syukur. Seruannya pada hati. Hati yang mana memahami, menghayati, merasai akan nikmat. Jadi maknanya sebelum nak memahami, menghayati, merasai nikmat, kita kena kenal dulu nikmat. Nikmat secara umumnya itu
adalah di dalam bentuk kurniaan. Apa yang dapat itu nikmat. Semua. Tapi hati-hati, dia akan jadi azab. Dia boleh jadi azab. Perkara yang sama. Tengok bawah tu, zup. Sedap ustaz bawah. Hati-hati, ramai putus pala lah. Motor lah, motor. Orang lelaki pun boleh tengok unyik-unyik gitu kan. Macam-macam ni kepala lah. Macam tu. Macam tu. Tapi apa pun, itu setiap nikmat dunia. Ya, dunia itu kurniaan Allah dan itu nikmat. Tidak dinafikan. Tetapi ustaz, kenapa kadang-kadang dia bertukar jadi azab? Sebab gagal kita memahami nikmat. Kita gagal memahami nikmat. Itu menyebabkan kita perkara yang sepatutnya nikmat jadi azab. Duit sepatutnya nikmat. Tapi jadi azab. Isteri sepatutnya nikmat. Tapi jadi azab. Suami sepatutnya nikmat. Tapi jadi azab. Bila kita interview balik, macam mana kahwin? Itulah ustaz, rasa macam menyesal pula kahwin rasanya. Menyesal pula, dulu ya nak kahwin. Beraya-raya ni nak kahwin ni. Pada hari akad pernikahan ni tu, sampai kau Tok Kadi tu, mana tak sampai-sampai lagi ni. Tok Kadi pun cakap, aku pun nak kahwin juga katanya. Dia pun, Tok Kadi pun tengah nak kahwin. Tak sabar-sabar ni. Berdebar-debar hati. Tapi bila dah kahwin tu, ya Rab, ramai kita jumpa kadang-kadang dia berubah niat dia. Dia rasa macam azab lah ustaz. Rasa macam nak tukar kalau boleh. Tukar apa? Tukar suami. Tapi laki juga ada. Tukar punya tukar punya tukar, laki semua sama. Ha, nampak? Dah benci dengan laki. Kecuali saya lah. Saya contoh. Laki sama dengan perempuan. Tukar punya tukar, nikmat sama, tetap perempuan, isteri. Tapi bertukar jadi azab. Lain sekali, perempuan semua sama. Habis. Kat mana silapnya ni? Salah memahami, mentafsiri, memahami tadi. Ungkapan nikmat tadi. Silap kita faham tentang nikmat. Jadi CP dia tuan-tuan ada dua. Ni CP ni. Oh ingat dia tak belajar dah CP lah. Belajar. CP dia begini. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil. Nikmat ada dua. Dalam konteks umum, nikmat ada dua. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil. CP dia adalah kaedahnya, nikmat yang besar jangan kecilkan. Nikmat yang kecil jangan besarkan. Ha. Macam mana pula tu? Macam mana nikmat yang besar jangan dikecilkan? Nikmat yang kecil jangan dibesarkan. Tak usah bimbang, kejap lagi saya akan tulis balik dekat papan putih ini, whiteboard ni. Ha. Kadang tercengang-cengang tu. Yalah, masing-masing arif billah semua kan. Al-Hufaz semua ni. Itu bukan beli tu, itu nak bagi tahu. Coba bila kakak kita menulis nanti saya tulis. Sebab sedikit, saya background ada dua. Sambil tu saya background. Saya sekolah menengah agama penuh. Samtas. Kalau habis belajar tu, terus pergi Mesir lah. Tapi zaman tahun 2003 tu JAIS, Jabatan Agama Selangor, dah buat dah sistem integrasi ni. Student sekolah agama sign. Sekarang ni ulul albab lah, mitis lah, macam-macam lah. Kami dah ada dah. Kemudian wujudkan Sambes Tari. Kalau pernah dengar, sekolah Bistari. Itu aliran sains. Saya fizik, kimia, admat. Kemudian dinia. Tu yang tercabut urat tu kadang tu. Dinia tu tauhid, pekah, nahu, sorok, taksi hadis. Kemudian pula fizik, kimia, admat. Dengan subjek-subjek lain. Adalah dalam 16 subjek. Macam tu lah. SPM. Sekarang dah tukar kan. Jadi, dua aliran. Saya terselit masuk aliran architecture. Arkitek. Arkitek, accountant, doktor, lawyer. Itu performa yang mana dia nak setkan pelajar-pelajar ni ada yang jadi bidang-bidang tu. Siapa habis tu yang masuk semisari tu, kemudian sambung UIA, kemudian ada yang banyak jadi doktor lah. Ha, jadi saya antaranya masuk architecture. Dalam apa yang dapat hikmahnya, gabungan tadi tuan-tuan. Itu sebab saya gabungkan balik. Dia bertepatan dengan ayat Quran surah An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi man yasha'. Ketika Allah nak bagikan kita ni faham, hidayah petunjuk ni bermaksud faham. Wa yaqribullahu al-amsala lin-nas. Bagilah amsal, tamsil, lukis, contoh, tulis, bagi perumpamaan. Bagi kita ni nampak sebab benda yang nak kita bincangkan dalam tajuk kita pagi ini dan seterusnya apa sahaja berkaitan dengan agama dan kepercayaan, benda itu tak nampak. Tak nampak. Siapa nampak pahala? Kau nampak memang dahsyat tu, hebat. Saya nampak pahala Ustaz. Dia datang dah tu. Ha, dia mari dah. Bagi Tipu Ramli, dia datang. Macam tu.
Nampak dah? Tak nampak gaib. Bila gaib, bagaimana kita nak terjemahkan? Sebab tu dalam konteks ini bina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu arkitek. Yang membuat Masjid Quba itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asas binaan Nabi itu adalah takwa. Hebat. Dari dalam kemudian diterjemahkan di luar. Apa yang kita yakin itu kena terjemahkan di luar. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Dah percaya pada ghaib? Dah. Wa yuqimuna as-salah. Qum. Buktikan kepercayaan. Nah tu kena contoh tu. Oh ada dalilnya, ada. Kejap saya lukis tulis buat mind mapping. Oh nampak. Ha, macam tadi, syukur, nikmat. Nampak tak nikmat? Tak nampak. Nikmat tak nampak. Sebab itu kadang-kadang suami boleh tertukar. Azab nikmat, azab nikmat. Padahal orang yang sama. Dia bertukar. Jadi maknanya sekarang ni siapa yang kita perlu bagi contoh di sini adalah yang besar jangan dikecilkan, yang kecil jangan dibesarkan. Dalam surah An-Nisa ayat 77 Allah berfirman, "Kul mata'ud dunya qalil." Katakan hal berkaitan tentang dunia itu kecil. "Walal akhiratu khairul liman ittaqa." Sesungguhnya akhirat itulah yang kekal. Jadi di sini kita kena faham. Yang dikatakan kecil itu apa? Dunia. "Kul mata'ud dunya qalil." Jadi kita kena faham dulu, di manakah letaknya dunia? Sekaranglah kita buat secara nampak, zahir, dan yang ditinggalkan itu kategori dunia. Apa saja yang nampak lah, nampak saja dunia. Dunia. Tetapi dunia itu sifatnya kecil, walaupun nampak besar. Bangunan, tengok-tengok tu dia, sekarang ni tengah nak siap tempat. Search tengok, Kingdom Tower, Kuwait. Sekarang ni Burj Al Khalifa, 800 berapa tingkat lah. Saya tak naik lagi. Siapa dah naik? Mana tahu. Dah naik Zat pakai kamera 3D. Handphone kan sekarang boleh naik dah. Search tak tu naik dah. Tengok. Kingdom Tower, dia punya tinggi dia tuan-tuan 1.2 kilometer. Itu tak tahu 3 hari 3 malam tak sampai bawah lagi. Saya tak tahu lah. 1.2 kilometer. Billion dollar. Tinggi. Besar. Besar. Tapi Allah kata apa? Itu sifat nikmat, nikmat. Tapi nikmat apa tu? Dunia. Benda yang nampak, consider dunia. Tetapi dunia saja kita kena tukar. Kecil. Walaupun saiznya besar. Saiznya besar. Tapi kecil. Kecil. Di sisi Allah kecil. Yang besar tu apa? Manfaat di sebaliknya. Itu akhirat. Yang tak nampak. Yang tak nampak itulah yang besar. Itu berkaitan dengan performance. Benda yang tersembunyi, yang tersirat. Itu tak nampak. Value, panggil nilai. Nilai di sebalik sesuatu yang tersurat. Yang zahir, di sebalik itu ada dia punya tersirat, unsurnya. Sebab tu kita membincangkan, contoh, nanti nak bincang dalam konsep saum ni, puasa. Menahan diri. Diri yang mana ni? Saum ni menahan. Diri yang mana? Diri kita ni ada dua. Diri yang bernama jasad, diri yang bernama roh. Yang mana benar-benar bernilai. Kalau ikut CP tadi, yang besar jangan dikecilkan, yang kecil jangan dibesarkan. Maknanya, nikmat yang zahir jangan dibesar-besarkan. Kau tengok aku hari ni. Tengok, cantik tak? Apa tu? Kau tengok tudung aku ada name tag. Tudung sekarang ada name tag. Sebab saya tak nampak lagi yang ada name tag. Besar-besar, tuan. Name tag dah. Hijabi. Apa lagi? Hijabista. Oh, tu tag-tag tudung tu kan? Tu saya cakap, alang-alang baik pakai name tag tu. Dia punya nak bagi tahunya jenama tudung tu. Baik pakai name tag tu. Kadang-kadang tu saja dia terkeluar-terkeluar kan. LV. Kira udara tu macam cintu jalan. Kau tengok, mahal tak ni? Allah kata, nikmat dunia ni kecil. Yang mahal itu cantik, bukan benda, betul tak? Orang beli sebab cantik, bukan sebab benda. Kalaulah benda itu tetapi tidak cantik di mata seseorang, tapi subjektif lah cantik bagi seseorang. Cantik bagi seseorang Allah buat subjektif. Bermaksud tidak sama. Kalau sama, pening orang nak mengeluarkan production. Seorang semua sama, dia suka benda yang sama. Pening. Hebat Allah Ta'ala buat cantik yang berbentuk subjektif. Dia boleh tengok orang. Lain orang, lain
lain background, lain pandangan lah, subjektif. Jadi yang mahal itu yang cantik itu, begitu. Jadi nak bagi tahu di sini, nikmat dunia jangan dibesarkan, fizikal luaran itu jangan dibesarkan. Tapi yang Allah kata yang kekal itulah. Apa dia? Dalam konteks dalam agama, itu dipanggil pahala akhirat. Sekarang kita nak besarkan pahala. Kita tak nak besarkan dunia. Dunia di sisi Allah kecil. Siapa besarkan dunia, bermaksud dia mengecilkan akhirat. Siapa membesarkan akhirat, dia akan mengecilkan dunia. Dia tidak boleh dua-dua sama besar. Itu sipir dia, tuan-tuan. Dia tidak boleh dua-dua sama besar. Mana boleh dunia kecil, akhirat besar. Dari segi definasi pun dah tak sama. Jadi tidak bolehlah kita besarkan, contoh nilai duit. Duit dengan kasih sayang, mana lagi besar? Kasih sayang atau duit? Kasih sayang. Jadi janganlah besar isu duit. Kalau duit dibesarkan, kasih sayang dikecilkan. Kalau kasih sayang dibesarkan, duit dikecilkan. Tak apa bang, jiwa dan raga ku serahkan segalanya. Kalau tak ada raga, yang penting jiwa ada bang. Raga boleh cari bang, banyak jual kat kedai. Raga? Jiwa ni besar, kena dengan kasih sayang. Cuba tengok kita bercinta dulu awal-awal berkahwin. Mana ada apa-apa. Kan? Aku ada engkau, kau ada aku. Tu je. Kemudian kita bina bersama-sama rumah tangga ini. Sehinggalah tangga itu bertingkat-tingkat lah. Dua tingkat, tiga tingkat. Ada orang tu tambah tangga. Ya, faham-faham, tak faham sudah. Ha, faham Ustaz. Ha. Sebab saya pun terlibat dalam rumah tangga juga ni. Kaunseling rumah tangga. Ha. Jadi nak bagi tahunya, CP itu pegang. Sebab apa yang kita nak bincang kat sini berkaitan dengan apa mukadimah saya ni? Mukadimah ke? Pukul berapa ni tuan-tuan? Berhenti. Satu jam tak? Tuan-tuan? Saya tak diberi. Lebih kurang lah. Okay, baik. Yang kecil jangan dibesarkan. Yang besar jangan dikecilkan. Pahala jangan dipandang kecil. Sebab saya bila berkaitan dengan pahala ni, satu perbincangan yang mana sangat sukar untuk diberitahu. Kalau duit senang, campak je duit, pak. Tak payah ceramah pun, tengok dulu, dah faham dah. Ni yang duk ceramah-ceramah ni nak bagi faham tentang apa ni? Tentang pahala, tentang nilai, tentang duit benda nampak senang faham. Tentang pahala benda sangat susah. Di situlah ujian. Tetapi Allah kata siapa yang mula membesarkan pahala ataupun memberi tumpuan, besar ni maknanya dia meletakkan keutamaan, komitmen dia, kefahaman dia, dia nak belajar, dia nak tahu apakah yang kesan-kesan pahala dalam hidup dia, maka Allah kata dia akan mendapat kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman ni cirinya adalah percaya dosa pahala. Beriman dengan akhirat tu berkenaan tentang dosa pahala lah. Bila percaya pada Allah, Allah menyatakan ada dosa pahala. Kemudian Allah kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Bila dia faham tentang dosa pahala, nak kena buat apa? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berbuat baik, buat yang terbaik. Tajri mintah tihal anha. Jannatin tajri mintah tihal anha. Allah akan bagi syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi orientasi apabila kita besarkan pahala. Besarkan pahala bermakna kita sedang membesarkan nikmat yang paling utama. Kurniaan nikmat yang paling utama bagi manusia itu adalah berbentuk pahala. Sebab pahala tidak akan habis. Duit habis. Jasad akan habis. Roh tidak habis. Roh tak habis. Malah rohlah akan jadi yang kekal. Bila meninggal, kita panggil roh. Almarhum, arwah, depan tu roh naik balik lah. Itu yang kekal. Yang akan dipertanyakan, pertanggungjawabkan tu roh. Nampak? Jadi maknanya di sini kalau kita nak faham, kebahagiaan, kekuatan itu duduk pada mana? Pada perkara yang tidak nampak. Ha, tu dia. Kekuatan. Ustaz, di mana saya nak dapatkan kekuatan? Saya boleh sebut kekuatan, cuba renung. Ada satu soalan yang biasa kita dengar. Pengamli dah cakap dah. Apa soalannya? Saya lupa cerita apa. Tapi soalan bunyi begini. Di manakah letaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Atau di tengkoloknya? Belalang
Oh, belalang. Cerita apa? Ni jumpa belalang lah. Ha, jawab tuan-tuan. Ni negara nak tergadai ni. Lalu Piramli pun jawab. Mudah katanya. Kekuatan Hang Tuah terletak pada hurufnya. Ta. Hai, ta. Kenapa ta? Ta. Kalau tukar kepada ba. Ta Tuah. Ba Hang Buah. Langsung tak kuat. Kekuatan Hang Tuah terletak pada namanya. Nama. Tetapi namanya itu terletak pada hurufnya ta. Tuah. Tuah tukar kepada ba Hang Buah. Terpakai hebat-hebat kita bagi ni. Nemtek, siapa namanya? Encik Buah panggil. Balik awal dia. Siapa penceramah kita bagi ni? Ustaz Buah. Ha? Ataupun Ustaz apa tah? Nama macam. Ya benar sikit ni. Ha, nampak. Dan nak bagi tahu ni, kekuatan itu bukan terletak pada kebendaan. Ini kias dalam ni maksudnya. Kalau nak buka tajuk ni lebih dalam, ini tentang ma'rifatullah, mengenal Allah ni. Ramli, Tan Sri kita arwah ni, dia Allah bagi kelebihan, dia buat satu skrip yang di dalamnya ada dua maksud. Yang pertama, kuat tidak tetap pada benda. Tengkolok dengan keris. Itu makna simbol. Kuat juga boleh kita definasikan, ambil contoh lain, kaya. Kuat itu sifat. Kaya sifat, bukan benda. Kaya sifat. Sayang sifat. Jadi, soalan yang boleh kita tukar di sini, di manakah letaknya kekayaan? Betul? Sama. Di manakah letaknya kekuatan? Di manakah letaknya kekayaan? Di motornya kah? Di jamnya kah? Atau di mercedesnya kah? Itu simbol lah. Kekuatan, kekayaan tetap pada nama. Itu nama tu bukan membawa kepada luaran. Nama bercerita tentang dalaman. Farid tidak hanya bercerita soal luaran. Yang apa yang dibawa pada pagi ini adalah soal dalaman. Dikeluarkan balik apa yang ada. Ilmu. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Sama juga tuan-tuan. Sidang jemaah mata Allah SWT bekerja. Bukan sekadar bawa dalaman. Datang bawa diri dia. Lenggang, lenggang, lenggang. Masuk ofis, duduk. Saya dah datang. Nak apa lagi? Amboi, marah buat. Orang kata, you are fired. Aku bukan tengok engkau. Aku tengok kerja engkau. Bapak kata Piramli, cakap, cakap. Action, buat kerja. Itu yang mahal. Yang tak nampak. Jadi kekuatan itu di dalam. Jadi clear, tuan-tuan. Jadi maknanya di sini, perkara yang kalau kita bersandarkan kepada yang tak nampak, itulah yang paling kuat. Faham? Boleh? Ha, ini nak buat maksud. Sekarang ni cuba kita renung balik. Sekarang ni di manakah letaknya semangat dan kekuatan kita sepanjang hidup kita? Kita letak pada benda yang nampak atau yang tak nampak? Apa yang nampak tak nampak ni Ustaz? Saya masih tak nampak lagi ni. Alamak eh. Ini rasa 3 hari 3 malam ni kena buat ni seminar ni. Tak pun buat seminar sebelah air kolah. Kolah masjid tu gendam dia. Dia tak nampak, nampak tak nampak, nampak tak nampak. Okey, bab nampak ni. Kerana tajuk ni menarik. Saya suka buat tajuk ni, kekuatan dalaman. Sebab dia menguji minda, kemahiran berfikir aras tinggi, kabat. Nampak ni sebab anak ke, sebab duit ke, sebab suami ke, sebab apakah, tu semua benda nampak. Saya bertahan sebab anak. Sebab anak je. Anak je. Sekadar anak je. Tu nampak. Lagi, suami. Lagi tak boleh tahan tak? Saya tak bertahan sebab suami lagi. Anak, kerja, gaji. Apa lagi yang disalahkan? Tak nampak. Ni semua benda nampak. Tapi kalau dah nampak, tak kuat. Tak kuat. Jadi maknanya kalau kita lihat bagaimana pengajaran, nak kaitkan dengan Ramadhan Al-Mubarak ini, melatih kita, cuba tengok. Bagaimana Allah SWT membentuk kita kalau rujuk Baqarah 183. Yang mana Allah mewajibkan kita untuk menahan diri, iaitu saum. Berpuasa itu yang diwajibkan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum 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 tattaqun. Tattaqun ni takwa. Takwa ni adalah kekuatan dalaman. Takwa tu sebenarnya kekuatan dalaman. Apa makna kekuatan dalaman? Kekuatan yang disandarkan pada hati. Takwa ni wiqayatan, menjaga hati. Ataupun takwa ni hauna, Nabi kata. Hati. Hati-hati.
Kekuatan datang dari hati. Hati yang mana berbalik dengan mukadimah kita tadi. Hati yang benar-benar mengenal, merasai, menghayati akan nikmat yang sebenar. Jadi hari ini jarang kita promote tentang nikmat yang sebenar. Apa dia? Nikmat pahala? Sepi. Nikmat syurga? Dalam saat dah cerita pasal syurga lah. Saya pun macam ahli neraka nampak gaya je. So, ya? Dah macam ahli neraka tapi duduk saja lagi. Nampak? Bila tentang syurga, pandang biasa. Bila tentang pahala, sepi. Bila cerita tentang dosa, ya ke? Ah, dia mula, ya. Yeah. Really? Cik really pula tu. Saya buat dosa, relax je. Okay je. Tak ada apa-apa pun. You ha, ulang-alik masjid lagi susah. Saya tengok. Ha. Itulah niat tak betul. Munafik ni. Ha, ya Allah. Bukan boleh percaya ustaz-ustaz sekarang ni. Tulak. Ustaz pula kena. Mereka pegang mikrofon dengan. Masa kau pihak putih. Nampak? Jadi, cuba kita lihat. Sebenarnya dengan Ramadan, datangnya bulan yang ke-9, yang mana akan tibanya pula selepas bulan Ramadan itu bulan, ha, mesti ingatnya saja je tanya bulan Syawal. Saya silap dah buat list lah. Syawal tak ingat Ramadan ni bila nak habis lah. Dia tanya bila nak habis. Betul-betul belum start tanya habis dah. Ha, tak boleh pakai tu. Hati-hati siapa yang tibanya Ramadan tidak dirasa tentang kegembiraan, menunjukkan hati dia mati. Dia tak rasa seronok. Malah bila pula rasa sedih dengan datang Ramadan, habislah aku. Ayam golek tak dapat dah katanya. Chicken chop habis, banyaklah, payahlah, habis lagi. Hati-hati. Sedangkan Ramadan apa yang gembira? Sebab pada Ramadan ada dua perkara. Pertama, pahala. Festival pahala. Festival ibadah. Dan yang paling besar pahala ni, kalau banyak pahala tapi tak ada satu benda ni tuan-tuan. Tak ada satu benda ni. Habis. Apa dia? Agak-agaknya apa dia? Ha? Ini sekarang asyik saya je bercakap kan. Cuba sekali bercakap. Ha. Buat tahu payah nak bercakap. Bagi satu. Ha? Ha? Macam tu. Satu ni. Itu dipanggil keampunan. Iblis yang nama asalnya Azazil. Mempunyai track record yang cukup hebat. Memegang division-division yang besar. Pernah pergi satu department ke satu department yang lain sehinggalah mencapai tahap performance orang kanan pada Allah SWT. Menjadi ketua malaikah dan jin. Malaikat ni pun ramai. Ramai dalam ciptaan Allah Ta'ala dan bentuk makhluk yang berfungsi sebagai hambanya. Itu pertama malaikat, keduanya jin, ketiganya manusia. Dalam ciptaan yang paling banyak malaikat. Berapa ramai? Jangan tanya. Tak tahu. Wallahu alam. Tapi ramai. Jin ramai juga. Ciptaan yang kedua ramai jin. Nah, sebab tu kalau orang yang kena sampuk tu kan, yang ada pengalaman kena sampuk, siapa? Cuba angkat tangan. Ada tak? Tak ada. Ada ke nak ngaku saya ustaz? Kalau kita tanya, rukiah kan. Lepas tu jin tu jawab. Berapa banyak dia dalam rumah ni? 20,000. Allah, 20,000 sekali datang. Ramai. Yang ketiga manusia sikit. Maknanya iblis division dia besar tetapi satu dia tak dapat. Jamalan banyak, keampunan tak ada. Allah tak ampunkan dia. Habis. Amalan yang banyak pun binasa. Tak ada apa. Amalan banyak-banyak tapi rupanya Allah tidak reda, tidak ada ampun. Habis. Bagaimana pula dengan orang yang dikatakan masuk Islam, mu'alaf contoh. Allah bagi dia hidayah. Dan umur 51 tahun, meninggal umur 51 tahun juga. Dia masuk Islam umur 51 tahun, dia birthday dia bulan 3. 51 tahun, bulan 3 masuk Islam. 51 tahun, bulan 4. Sebulan dia. Sebulan dia, dia dalam Islam. Surga. Surga, sebab apa? Keampunan Allah Ta'ala itu mengatasi segala-galanya. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya di sini, kita tidak membawa kepada kekuatan yang sebenar. Ramadan Al-Mubarak mengajak kita ubah perspektif, ubah orientasi dalam melihat. Yang mana sebenarnya kekuatan kita terletak pada perkara yang paling gaib. Lagi tak nampak, lagi kuat.
dalam bab senjata. Senjata ni tuan-tuan, lagi tak nampak, lagi hebat. Bukti, kalau baling jawannya, mana mengantuk tu baling dengan mampuk baling, remak, benjol. Ada satu jenis pula, dia tampar jauh. Pum, sana tu. Dia panggil tampar jarak jauh, dia panggil. Yang ni kena baling jawan. Pum, kena benjol. Benjol pula, mungkin luka sikit. Kalau penampar ni, yang tak nampak ni, dia punya tampar sekali, zap, pum, pum. Tersandar belakang. Dia panggil tampar batin, dia panggil. Makin raib, makin tak nampak. Laser. Peluru, laser dengan lebih tinggi. Udara, chemical, senjata yang chemical. Terlebih dahsyat. Benda dari sudut kedipan, air, makan, air, udara. Kalau diberi pilihan, nak air ke nak udara, pilih, nak mana satu dulu. Air dulu lah ustaz. Air matilah. Walaupun air ni menjadi kepulan hidup kita, tapi udara lebih memerlukan. Jadi kat sini saja kita dah faham dah. Air dengan udara, kuat udara. Dunia dengan akhirat, kuat mana? Akhirat. Betul? Buat apa duduk tumpu dunia lagi? Ha, itulah dia. Kita tidak faham. Sebab itu benda ini berkaitan tentang iman. Iman adalah tentang kefahaman. Bukan sekadar kita terus buat, tuan-tuan. Buat tanpa faham, itu rosak. Sebab itu kita bangunkan kefahaman. Jadi kekuatan dalaman itu dibangunkan daripada sudut dalaman. Dalaman. Itu dalaman itu benda yang paling gaib. Itulah akhirat yang paling gaib, membawa kepada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang bersandarkan kepada keyakinan kepada Allah, dia akan dapat kekuatan yang luar biasa. Sebab itulah Ramadan Al-Mubarak antara ibadat yang orang tak nampak. Betul tak? Tak nampak puasa. Siapa nampak? Aku nampak kau puasa. Letih je. Ini bukan letih puasa. Letih terlebih makan. Letih juga. Kawan ni letih juga. Seorang letih tak terlebih makan, seorang letih tak makan. Macam nak beza? Seorang ni letih mengantuk sebab tak cukup tidur. Seorang letih tak puasa. Apa puasa? Macam nak beza? Jadi dalam banyak-banyak ibadat dalam agama ni, antara ibadat yang tak nampak dan boleh buat 24 jam lah tu. Contohlah 24 jam. Tapi adalah buka kan? Tadi, kalau kau baca Quran, kena ada tempat, kena ada bunyi, buka mushaf. Ha. Kalau nak dekah, ada juga perbuatan. Ramadan, puasa, tak nampak. Bila tak nampak, Allah kata, Nabi kata, ibadat yang aku sendiri akan bayar. Nampak? Bila buat percaya atau benda-benda yang gaib yang tak nampak ni, maknanya Allah sendiri yang akan take in charge. Tak nampak? Malaikat pun tak boleh nak kira. Sebab apa? Dia melibatkan dalaman yang paling dalam. Tak nampak? Puasa, mana nampak? Nampak? Sini jemaah minta Allah sementara. Jadi maknanya sini, kalau kita lihat kekuatan dalaman itu, kekuatan dalaman, nampak macam makin tak nampak, saya kena tulis lah. Dia sampai dah ni. Kita boleh baca, kita baca dia. Dia dah urat-urat dia dah mula kendur sikit kan. Kita kena bangun lah tu. Ustaz yang buat-buat tak faham lah. Contoh. Baik. Jadi bila kata kekuatan, itu diambil pada perkataan kuat. Ini sifat. Dan sifat ini tidak berbentuk. Tak berbentuk. Kuat tidak berbentuk sebenarnya. Dia bermula dengan sifat. Yang ada itu adalah simbol kekuatan. Diterjemahkan. Bila diterjemahkan, perbuatan. Dalam konteks af'al. Perbuatan. Contoh, angkat berat. Ini perbuatan. Oh, kuatnya dia. Soalan saya, di mana kuat? Di sini. Kuat itu letak pada sifat yang asal tidak berbentuk. Jadi di sini, kekuatan bila tidak berbentuk, itu bukan luaran. Dia dalaman. Jadi kita namakan kekuatan dalaman. Bila dalaman, bila kait tentang ibadat Ramadan, bila bermula Ramadan dan di ibadat puasa, di bulan Ramadan, apa yang istimewanya Ramadan ini?
Padahal ada satu ibadat yang mana mengajar balik untuk kita melihat dalaman. Yang mana dalaman ini menjadi kuat apabila dibersandarkan kepada perkara yang paling tak nampak, paling raib sekali. Itu sifat dipanggil yang tidak berbentuk bagi segala sifat yang ada. Paling tinggi sifat yang memiliki segala sifat itu adalah Allah, sifat Allah. Itu nama Asma'ul Husna, itu sifat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelebihan di dalam bulan Ramadan ini, iaitu dengan ibadah puasa, padanya untuk memberikan tawaran-tawaran yang berbentuk dalaman, bukan tawaran-tawaran berbentuk luaran. Ini luaran lah. Luaran ini tak lama, dia akan habis. Ini kita ada kekuatan dalaman. Bila dalaman, apa tawaran yang hebat yang ditawarkan oleh Allah SWT kepada kita, yang mana kekuatan dalaman ini yang akan merasakan. Jangan expect benda tu ada di luar, sebab benda kita bincang di dalam. Yang akan merasakan kekuatan dalaman ini itu adalah hati. Hati ini yang akan dapat dipanggil fadilat. Fadilat ini hati yang akan dapat, ataupun kesan dia. Kesan ataupun kelebihan itu dirasa oleh hati. Ha, kita kena faham ni. Bila kata dalam manusia, duduk mana? Di dalam. Hati. Hati. Baik. Maka, apa yang ditawarkan oleh Allah SWT dengan sifatnya itu ghaib, ghaibul ghaib, maka Allah tawarkan benda yang ghaib-ghaib pada kita. Yang tak boleh, benda lain tak boleh tawarkan. Siapa boleh bagi ketenangan? Suami saya, Ustaz. Suami lagi. Tak tenang dah. Serabut, saya tengok. Tapi lah, tak darah kan suami? Tak boleh. Kebendaan, tak boleh. Allah Ta'ala bagi tenang. Tenang tu sifat. Allah bagi apa lagi di sini? Itu yang memberi kesan kepada tenang. Itu ada asbab dia. Dia tidak tiba-tiba tenang. Asbab dia ialah ini. Apa dia? Pahala. Ha, gitu. Pahala dan apa kita bincang tadi? Keampunan. Nah itu. Ini semua kekuatan dalaman. Dalaman ini akan kuat bila adanya dua perkara ini. Jadi lawan kepada kelemahan. Bila kuat lawannya? Lemah. Lawan kepada pahala? Lawan kepada keampunan itu adalah kemurkaan. Ini lemah, ini kuat. Nampak? Maka datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak, Mubarak, Barakah, itu adalah berkaitan tentang pahala. Pahala berkaitan tentang perkara-perkara yang menawarkan ganjaran-ganjaran yang membawa kepada keredaan Allah, yang melayakkan kita untuk dapatkan keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini, kalau kita lihat, Ustaz, saya kerja tak puas hati, sibuk hati tak puas, hati tak puas, tak kena gaya, apa saja hati berkenaan dengan hati, cek dua benda ni. Itu saja. Buatlah apa saja aktiviti untuk memuaskan hati, tidak boleh hati dipuaskan, melainkan dengan dua perkara. Siapa kata? Allah. Rujuk surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amilus shalihat falahum ajruhum inda rabbihim. Siapa pun di kalangan kamu, innal ladzina amanu yang beriman, wal ladzina hadu wan nasara sabiina nasara yahudi, kemudian dia beriman, beramal soleh, dia buat amal banyak-banyak, falahum ajruhum inda rabbihim, aku bagi pahala yang banyak dalam diri dia. Apa sifat pahala ni? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia akan tiada kebimbangan, tiada ketakutan. Lawan kepada tenang itu takut, resah, gelisah, tak puas hati. Itu semua sifat-sifat yang berlawanan dengan tenang. Jadi nak mendapat ketenangan itu adalah dengan meletakkan pahala menjadi keutamaan dalam hidup kita. Ramadan mengajar kita untuk memikir pahala. Merebut pahala. Datang apa solat tarawih ramai-ramai. Kenapa? Sebelum ni solat juga, tapi kenapa pula boleh ramai pula Ramadan ni? Sebab ada pahala.
Ditekankan, boleh dululah baca Quran. Baca juga Quran, tapi kenapa bulan Ramadan ni pula kita kaji baca Quran? Sebab mula terfikir balik, pahala. Pahala. Banyak amalan yang kita akan tingkatkan balik. Kerja lepas ni, kita ni, kita puasa mah. Janganlah ajak membawang katanya. Ini kan akan, bila dah tak bawang pun dah tak banyak, bawang pun dah dikurangkan. Dia, dulu order berkata-kata tu bawang tu. Datang aku tak puas hati betul lah dengan bos tu kan. Tumpah-tumpah cakap bagi kerja banyak ni. Tapi bila bulan puasa datang, dia pun teringat dosa. Astaghfirullahalazim. Tenang pula aku kerja hari-hari. Tenang pula aku kerja hari-hari. Sebelum ni aku membuat-buat rasa marah ni. Tapi sebab apa? Astaghfirullah. Kita puasa mah. Tunggulah buka nanti. Oh, ingatkan faham dah. Buka, tunggu buka. Ambil order balik lah bawang-bawang dia tadi. Ingatkan dia tahan. Tapi bila puasa semua diam. Nak tengok puasa diam kan? Diam itu adalah fasa yang tenang. Semua diam. Nak cakap apa? Tak ada modal. Diam. Dia mula slow. Dan bila setakat ni saya tak jumpa lah orang puasa resah. Aku resah betul lah puasa ni. Ada. Dia kan mula slow. Tapi bukan lemah, dia mula tenang. Assalamualaikum. Dan presentation waktu puasa tuan. Bagus buat presentation waktu bulan puasa. Suruh staff present. Dia akan present dengan saya tuan. Katanya, kamu bagus lah puasa tuan. Dia tak rasa nak cepat nak habis. Kata dia fikir makan kan. Bila nak ambil meeting ni, aku nak makan lapar ni kan, contoh. Jadi maknanya secara tidak langsung dalaman dia akan slow. Bila tenang tu dia akan membentuk satu ketenangan. Dia mula slow. Lepas tu dah nak pula kita ni, laki lah biasanya saya nampak laki lah. Tentu nak zuhur tu kan, banyak syuhada. Syuhada banyak. Syuhada bergelimpangan banyak. Tenang dia hati tengok ni. Semua gugur di medan-medan pertempuran. Orang perempuan pun pening. Kau tidak dulu, kau masak apa? Masak apa kata? Tengah cocok-cocok masak. Aku tak tahu lah nak masak apa lagi. Itu yang kerja hati tak tenang tu. Orang kerja patut sepenuh hati. Sepenuh hati ni maknanya, ini aku dapat gaji ni. Aku dapat gaji ada dosa pahala ni. Patut buat dengan sepenuh hati. Jangan fikir-fikir macam-macam. Jangan benda kau rumah masuk ke dalam. Bila kata puasa dia dah malas. Dia nak fikir gaduh, malas. Bang, kita KIV dulu puasa boleh? Bulan puasa ni kita tak gaduh dulu. Penat. Lepas bulan Ramadan nanti, Syawal kita start gaduh ni. Okeylah mak, abang pun penat. Apa dia pun perlu jumpa. Apa salah abang? Tak ada salah abang. Tengok, bulan puasa cuba tanya. Tengah puasa ni duduk depan. Okey, sekarang kita nak bincang. Salah awak, salah abang. Saya tak ada mood abang nak bincang salah ni, nampak? Dia mula slow, tenang kan? Cuba kalau letak makanan depan tu. Mula naik nafsu tu. Macam-macam tu tak kena tu. Nampak? Apa yang membuatkan kita lemah? Itu luaran. Semua luaran-luaran betul. Makanan, benda kebendaan. Jadi maknanya di sini, kalau kita ingat fadilat, falsafah, yang mana kalau nak lihat pada syariat, tentu akan faham. Menahan diri pada makan, minum, pegang, membatalkan, itu kena faham lah. Itu basic. Dan di sini, kalau kita nak kesimpulan, kita tengok di sini, kekuatan dalaman. Ini saya pergi sebab tajuk kita Ramadan terus. Kalau dari segi performance, pahala, ini saya namakan performance. Cemerlang ni cemerlang. Pahala ni cerita tentang kecemerlangan. Surah Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk ayat 2. Aku jadikan hidup dan mati. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang buat performa atau perbuatan yang terbaik, itu pahala. Buat yang terbaik itu pahala. Ni kenapa kena cepat masuk kerja ni? Sebab nak jadi yang terbaik tu pahala. Semua benda yang dibuat yang terbaik itu semua pahala. Cuma kita duk masa nak buat tu kita ingat benda. Rugilah. Patutnya ketika nak buat yang terbaik, ingat pahala. Pahala tu Allah yang memberikan ganjaran. Dunia Allah bagi dah. Dapat gaji, naik performance, dapat dah Allah bagi. Jangan fikir itu lagi dah. Fikir apa? Keredaan. Alihkan pula Allah nak tengok. Bagi pahala. Itu sebenarnya kecemerlangan yang mahu pada dapat dunia, orang akan award kita. Dan yang paling penting, tenang hati dia. Lega. Dia buat yang terbaik. Bukan sebab siapa, bukan nak kipas ke, nak apa ke, tak. Dia buat betul-betul terbaik. Sehingga orang akan ambil dia, akan angkat dia. Itu pun sebab Allah angkat dia. Award. Personal performance, dia panggil.
Bila Allah uat dia, dia akan lega. Sebab dia buat betul-betul, nak buat yang terbaik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi, kesimpulan awal kita boleh buat di sinilah. Yang pertama, bila membincangkan kekuatan. Ingat, dalam hidup, dalam konteks lebih besar. Dalam konteks lebih besar, ustaz saya nak cari kekuatan. Jangan salah cari. Jangan salah cari. Kalau cari benda yang luaran, dia tidak akan jadi kuat. Tidak akan ada kekuatan pada luaran. Jangan jadikan subjek luar sebagai asbab saya nak jadi kuat. Tak ada. Kalau sebab anak, hati-hati. Tak kuat. Kadang-kadang kita bagi sepenuhnya pada anak. Saya nak tanya soalan tuan-tuan. Berapa banyak anak sanggup buat untuk bab dia? Kita buat simpanan untuk anak. Bagus. Anak dia buat simpanan untuk mak. Sebab apa anak tak nak buat simpanan untuk mak? Mak dia tak lama dah. Wang hajarnya anak. Tak makna kata. Kadang-kadang kita buat banyak kat luaran pun. Luar tu bukan itu bukan kekuatan. Itu tanggungjawab. Anak tanggungjawab. Suami tanggungjawab. Kerja tanggungjawab. Semua luaran itu dipanggil tanggungjawab taklif. Tapi nak dapatkan kekuatan dalam melaksanakan tanggungjawab, kita kena reverse. Ke belakang balik. Dari mana datangnya kekuatan ni? Itu buat soalan tadi. Di manakah letaknya kekuatan? Tanya. Di dalam kah atau di luar? Dalam. Dalam pula, dalam mana? Kan nama tadi kan? Nama. Nama ni sebenarnya mencerita tentang hati. Sebab bila kita sebut, sebut saja nama, hati kita suka. Betul? Bila kita panggil sebut nama analis seorang, hati kita suka. Sebab tu panggil kawan, panggil nama yang dia suka. Dia mengaitkan dengan hati. Jadi makna kekuatan duduk pada hati. Hati pula cerita tentang apa? Dua je. Pahala dan keampunan. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang menawarkan dua perkara. Siapa tak rebut, rugi. Rugi yang teramat amat amat sangat. Sebab tiada keuntungan selain daripada pahala dan keampunan. Allah dah janji dah. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Wahai orang beriman, Allah kan demi masa. Sesungguhnya yang rugi itu semua kecuali orang beriman. Beriman ni yakin dengan pahala, dengan mengharapkan keampunan. Dia tidak akan ada rugi. Tak ada. Jadi betulkan balik kefahaman. Oh untunglah ustaz, pakai orang tu, tu contoh. Rugi tu kalau tak bawa pada jalan ke ni. Jalan agama, tak ada. Saya bawa pergi kuliah je. Ya. Tak ada nak pergi santai-santai minum kopi ke balik kan. Rasa macam tak tekak, haus pergi, patah balik. Tak ada. Pergi semua right with amal. Kalau tidak nak tukar tayar belakang 800 tu sia-sia yang main-main. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak buat benda dunia, kemudian kita rasa berat hati bayar membazir. Sebab apa? Sebab kita rasa badannya tak ada pahala. Kita rasa berat hati tu sebab pahala tak ada. Cuba kalau fikir pahala. Macam kita orang lelaki. Nafkah tu pahala. Bagi senyum. Hari ni abang dapat gaji. Senyum nanti? Ya, pahala. Tukar. Benda yang pahala kita kena suka. Kalau tak suka pada pahala, bermakna kita pergi pada arah ni, dosa. Kalau tak, siapa yang tak suka pada pahala, dia sedang suka pada dosa. Daripada suka kepada dosa, dia akan menggunakan kemurkaan. Ingat, kemurkaan itu bukan datang on the spot. Akhir kalam daripada saya. Cuba ingat ayat ni, kata-kata ni. Apabila kita tidak membincangkan pahala keampunan dan kita tidak jadikan puasa ini sebagai untuk kita setting balik tentang pahala dan keampunan. Banyaklah fadilat tuan-tuan, kita boleh search. Research. Tengok. Dan saya ni nak bagi konsep dia. Kalau kita tidak mahu tengok pada sini, hidup kita tak nak tengok pada sini, maka kita sedang membina hidup dalam maksiat. Ni maksiat. Ni. Ni maksiat. Ini taat. Okay. Ni maksiat, ni taat. Okay, baik. Dia punya terjemahan dia. Tak ada. Terjemahan dia tuan-tuan adalah, okay, maksiat ni macam mana? Macam mana nak kena pasti maksiat? Sikit lagi. Maksiat ni macam ni. Maksiat ni awalnya nampak bahagia, hujungnya derita. Ini kesimpulan kita lah ni. Kesimpulan kita. Ini tamsil dia. Macam mana? Ambil sunnah. Ingat macam mana maksiat tu, saya tak nak tunjuk. Maksiat itu awalnya nampak bahagia, hujungnya derita. Taat itu awalnya nampak derita, hujungnya bahagia. Bos suruh datang awal, derita kan? Derita Ustaz.
Tapi sebenarnya ujungnya bahagia. Time bila? Oneness. Yes. Aku datang. Cuba kalau datang lambat-lambat buat kerja. Awal bahagia. Oh, lenggang. Kau tengok ujung bulan. Kau tengok, kau tengok, kau tengok. Aku potong macam-macam ni. Satu satulah contoh. Nak bagi tahunya, dan juga maksiat ni selain kalau tak fikir dosa dan pahala dengan keampunan, dia akan hidup dalam maksiat. Okey, dia teruskan. Seronok, seronoklah. Silakan. Tapi hujungnya dia akan derita dengan apa yang dia buat. Hati-hati. Ataupun maksiat luaran nampak bahagia, dalam mana penuh derita. Taat luaran nampak derita. Duduk kerah kat sini derita sebenarnya. Kerah. Tukang cakap pun derita juga. Sebab tengok orang kerah tengok kan. Ah, nampak semua kerah tengok kita kan. Kita pun derita juga. Kan? Ha. Luaran nampak derita tapi dalaman bahagia. Bahagia semua ni. Relax. Lalu kan ke masjid. Oh, seronok. Tengah duduk nyandor kan. Tapi ke apa lah. Dalam nyandor dengan ekor pula tu. Habis dah. Oh, habis dah. Tapi sungguh. Tenang macam tu lah. Majid ilmu, majid dia. So, senang. Ha, tu tenang. Duduk tepi pantai, angin-angin tiup. Tu tenang. Ha? Tenang. Tenang dia. Ha, itu sifat dia. Dan datang kerja, itu fikir taat. Fikir taat. Taat ini tanggungjawab ni aku kena taat. InsyaAllah Allah akan bagi ketenangan. Walaupun buah kata, hari ni hari, OT. Sampai berapa? Sampai tak ada jam. Ha? Sampai tak ada jam. Sampai siap. Baik bos, padanya ada taat, padanya ada pahala. Setakat 10 kerja, saya minta lagi 10 advance. Oh, boleh percaya ke ni? Mungkin tak percaya ni. Tapi bagi tahu itu, maknanya gitulah. Eh? Jadi, kesimpulan itulah tadi, Ramadan membina kita pada yang satu ibadat yang cukup besar nilainya itu, membetulkan balik tujuan hidup kita. Itu orientasinya kembalilah kepada utama sebenarnya, kita nak pahala dan kita nakkan keampunan. Mudah-mudahan hati kita akan tenang balik pada keadaan yang sebenar. Ramai orang cakap ini hati saya tak tenang, tak tenang. Dan dia mencari asbab luaran. Dia menyalahkan. Tak. Jangan menyalahkan sebab bukan luaran yang menyebab dia tak tenang. Itu sebenarnya tentang hak kondisi diri dia sendiri. Contoh macam penyakit lah tuan-tuan. Kita sakit, jumpa doktor. Doktor, saya sakit. Kenapa sakit ni? Saya kena apa nama denggi. Tapi itulah saya nak salahkan ni penyamuk ni. Doktor pun cakap, betul lah, nyamuk ni tak betul lah, dia gigit kamu, katanya. Tak ada. Doktor cakap, kamu punya antibody lemah. Tu je, bagi ubat. Nah, jadi insyaAllah, cukup saja, itu saja. Sidang jemaah pada Allah SWT lah. Itu kesimpulan lah kita boleh buat. Yang penting, nampaklah di mana nak cari kekuatan dalaman itu. Saya doa, kita doakan lah, tuan-tuan. Ramadan tak lama lagi ni. Saya nak bagi tahu, kita lah, pentingnya masuk ni, kita mohon lah. Dia bukan selalu kan, dapat perempuan macam ni, kita nak bincang. Saya nak bagi tahu lah yang paling terkesan yang baru-baru ni almarhum Tuan Guru Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. Meninggal kan? Beliau sangat rapat. Saya pergi ziarah kejap. Saya sangat rapat sebab rapatnya habis-habis sini lah. Tak habis sini, rekod. Dia nikahkan saya. Nikahkan lagi. Faham tak tu? Nikah yang kedua. Insyaallah buat live nasib lah bagi tahu dan meninggal. Dah bagi tahu bernilainya. Ini betul ni, betul ni. Ni pintu depan bukan pintu belakang eh. Jangan nak buat viral belakang. Ustaz pintu belakang ni depannya. Itu yang kita ni. Tapi nak bagi tahu Ramadan tinggal berapa hari lagi Allah panggil jumpa. Tapi tak apalah, biar seorang yang alim, yang ibadah, ahli ibadah nak meninggal waktu itu tengah nak pergi amal. Kita nak, kita ni tuan-tuan bila masuk Ramadan kita nakkan kita dapat balik mood ibadah tu. Supaya kita biar mati dalam keadaan ibadah. Saya pergi tengok Allah, saya jealous, cemburu. Mudah-mudahan semangat beliau itu sakit. Tapi dia punya ceramah dia, siang malam lagi petang, tak kasi penat. Sehinggalah Allah jemput beliau dan keadaannya husnul khatimah. Sangat baguslah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita doa, berazam. Itu dia dua kekuatan kita itu, mengharapkan pahala Allah dan redha Allah, insyaAllah. Jadi akhir kalam pada saya minta maaf. Terkasar kata, terkurang bicara. Dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita tu terus dalam Ramadan ini. Dan pilih kita jadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk pilih kita masukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Aku luqali haza wa astaghfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.